Halo, jumpa lagi kita di channel Daniel Marbun. Kali ini saya akan nge-vlog motovlog kota Medan khusus pajak sore. Jadi saya ingin motovlog pajak sore, kita lintasi pajak sorenya, gimana sih perkembangan pajak sore di era new normal. Ikuti terus. Oke, kali ini saya motovlog pajak sore. Siapa tahu kan belum tahu pajak sore. Jadi di dalam sebuah video ini saya akan buat kontennya. Semoga tahu pajak sore di Kota Medan. Berbagai macam sih pajak-pajak di Kota Medan ini. Ada pajak usu, ada pajak ringan, ada pajak sore. Pajak sore ini cuman dua kali lah transaksi kemarin, waktu pas kerja, waktu kerja di restoran yang di Cambridge. Jadi harus pakai baju hitam putih. Jadi kemarin celana udah punya, jadi aku beli bajunya aja. Kemarin harganya baju putihnya 40.000. kalau menurut kalian mahal apa enggak ya? Kalau menurut aku tuh pas lah, normal lah harganya. Oke, bentar lagi kita udah mau nyampe pajak sore. Pajak sorenya di sebelah kanan. Jadi kita harus putar balik, tapi harus kita lewat lampu merah, nggak boleh kita melanggar lampu merah. Nah, inilah pajak sore. Pajak sore ini hampir nggak semua orang tahu sih pajak sore. Pajak sore ini terletak di Jalan Padang Bulan atau dekat dengan USU, dekat dengan perbatasan dengan Kecamatan Medan Polonia. Nah, di situ itulah lokasi pajak sore. Enggak seperti biasa pajak-pajak yang sudah terkenal gitu. Contoh pajak Petisa, pajak Melati, pajak USU, pajak Pringgan dan lain-lain. Jadi pajak ini enggak semua orang tahu. Jadi saya akan buat kontennya, semoga video ini bermanfaat. Pajak sore, saya sengaja videonya saya perlambat. Pajak sorenya udah nyampe di sebelah kiri Jalan Padang Bulan mengarah ke arah Citra Garden. Jika kita datang dari Carrefour mengarah ke Citra Garden atau Pancur Batu atau Semalingkar, melewati lampu merah simpang USU,
jangan sekali-sekali menoleh sebelah kiri. Inilah pajak sorenya di sebelah kiri ini, sebelah kiri saya ini. Pajak sore ini nggak pala terkenal kali sih, cuman saya mengasih tahu, siapa tahu ada orang Medan di mana pajak sore. Pajak sore ini kan terletak di Jalan Padang Bulan, Deka Usu, bertetangga dengan Kecamatan Medan Polonia. Inilah pajak sore. Kebanyakan di sini, kebanyakan di penjual bunga, penjual bunga, berbagai kebutuhan sehari-hari lah. Ada yang jual ikan, ada jual kain, sama persis yang di Usu, tapi yang lebih terkenal di Usu, ya kan? Oke.